Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvary Megap. Oke nih, jadi di kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengatasi aplikasi AliExpress yang sering bermasalah lemot atau force close ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian bingung bagaimana caranya untuk mengatasinya, kalian bisa ikutin aja step by step yang akan saya berikan ini ya. Ini salah satu solusi yang saya sudah tahu ya, atau yang sudah saya coba sendiri dan ternyata work teman-teman ya. Nah caranya itu bagaimana bang? Caranya itu tinggal kalian buka dulu aplikasi AliExpress-nya. AliExpress, wis ada iklan kita skip. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari AliExpress, tinggal kalian klik aja di sini ada akun, teman-teman ya. Kalian klik aja akun. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan akun, tinggal kalian scroll aja ke bawah, ada yang namanya pengaturan, teman-teman ya. Kalian klik aja pengaturan. Nah, di sini kan ada beberapa opsi ya, teman-teman ya, atau beberapa pilihan. Nah, kalian pilih aja di sini kosongkan memori aplikasi. Nah, kalau kalian sudah klik, tinggal klik aja di sini hapus data. Nah, di sini ada dua pilihan lagi. Kalau kalian pengen hapus semua data, nanti bakalan logout otomatis akun kalian. Tapi kalau kalian hanya bersihkan cache, ya otomatis cuma cache atau kotoran sampah-sampah yang ada di AliExpress-nya. Jadi di sini saya saranin kalian klik aja bersihkan cache terlebih dahulu. Kalau sekiranya udah nggak lemot, ya kalian tinggal pakai aja. Tapi kalau masih lemot, ya kalian klik aja hapus data tadi, teman-teman ya. Jadi ini opsional, kalian bisa sesuaikan sendiri dengan kondisi kalian, kondisi HP kalian, oke? Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.